Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madri Musa. Okay guys, seperti yang aku janji sebelum ni, aku nak bogelkan Suzy ni. So kita nak buka cover set ni. So nak tengok tahap kesukaran cover set Suzuki Raider ni. Adakah sesukar Y16 yang banyak clip tu, susah gila dan kena hati-hati takut patah clip. So yang ni aku tengok dia direct je. Ada screw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 skru macam tu dan ada juga clip, bukan clip, dia skru yang plastik tu. Apa nama dia aku tak ingat. So kenapa kita nak buka ni, nak tengok dia punya kat dalam tu. Dia punya engine tu Dodge, besar gila dia punya head tu kan. So dan juga nak try buka dia punya plug dia. Macam mana nak buka plug. Jom aku tunjukkan. Tapi satu lagi, air filter dia kita tak perlu buka cover set macam Y16. Nak kena buka semua sekali. Tapi yang ni senang je sebab dia cover kat sini. Sebelah kanan ni ada tempat untuk air filter. So senang sangat nak buka. Nanti aku tunjukkan sekali. Okay guys, jom kita try buka cover set dia. Ataupun nama dia cowling. Okay guys, untuk buka cowling ni kita ada beberapa skru. Jom kita tunjukkan. Satu, ni bukan skru, ni plastik yang lock tu. Dua, tiga, bawah ni 4. Dan kat bawah ni ada satu lock. Lock ni plastik tu, bukan skru. 3, 4, 5. Dan ini 6. Dan dekat bawah compartment ni ada 2. Satu skru dan satu lock ni, plastik ni. So ada 7. So sebelah ada 7, sebelah sana pun ada 7 lah. So kita kena buka 14 skru untuk buka cowling ni, depan ni. Okay, jom kita mulakan. Jom kita buka. Ni satu kat sini. Aku cukup tak suka kalau skru dia adalah jenis screwdriver macam ni. Dia senang rosak kalau screwdriver. Aku lebih suka yang jenis Allen key tu. Okay, satu kita buka. Kat bawah ni satu. Okay, so dekat atas ni okay, ini dia punya lock. Kita just tekan, lepas tu tarik je. So simpan skru elok-elok, nanti hilang. Kat sini ada satu lock ni, buka juga. Simpan elok-elok. Kat sini ada satu skru. Okay, kat bawah ni satu skru. Kalau kat bawah ni dia kongsi dengan sebelah lah. So kat sebelah jadi 6 lah. Oh, dekat bawah ni satu lock. Okay, dah terbuka. Okay, so sekarang macam mana nak tarik dia keluar? Okay, aku besarkan zoom up macam ni. So macam mana nak tarik dia keluar? Mula-mula kita kepak tarik kat sini. Kat sini dia macam sangkut sikit dengan cover radiator, penutup radiator tu. Kita boleh tarik dia. Tarik dia. Macam tu. Bila dia dah, kita dah boleh tarik macam ni, so kita kepak yang kat tengah ni dulu, yang atas ni. Okay, bagi dia keluar macam ni kan. Lepas tu bila kita dah keluarkan dia, kita tarik dia macam ni. Dan kita tolak yang atas ni, ada clip kat atas ni, ada slot. Kita tolak dia, tolak ke bawah macam ni. Okay, tolak dia. Lepas tu dia keluar. Okay, bila dia keluar, barulah kita buka yang sini dengan yang penyambung yang set belakang ni. So buka, tarik dia, tarik ke bawah. Okey, tarik ke bawah macam tu. Okey, dah boleh buka dah kan. So senang je, tak susah macam Y16. Okey, sebelah sana pun sama juga. Okey, sekarang aku move ke sebelah kiri ni. Buka skru yang masih tertinggal ni. Sama juga, kita buka, kita tarik dia macam ni. Dan kita buka yang atas ni dulu. Okay, kita tuil dia naik ke atas.
Okey, dia dah tercabut ni kan. So kita pegang tangan kat sini, tarik dia, tarik dia keluar macam ni. Lepas tu kita tolak yang yang kat depan ni, tolak ke bawah. Tolak ke ke kanan macam ni. Okey, dia ada slot kat situ. So bila dah terbuka dua depan ni, atas dengan depan ni, dah senang dah kerja kita, just tarik yang yang ni ke bawah. Ha, sebab dia ada penyambung lah, penyambung ni. Okey, so kat sini dia ada, dia ada kabel apa ni, hose ni. Kita kena tolak dia keluar je. Okey, macam tu je. Dah release dah. Okey. So dah terbuka kan. So kita boleh tengok dia dalam keadaan berbogel. Okey, sekarang kita dah boleh nampak dah dia punya blok dia yang double head cam tu, dosh ni kan kat sini. So pelak pun kita dah boleh capai, dah boleh buka. Okey. Macam ni panjang dia punya apa, kabel ni masuk ke dalam. So dengan menggunakan tools yang dia bagi bawah seat tu kan, so kita boleh buka dia lah. Ya, masuk kat sini lah. So kita dah boleh buka plug dia. So jom kita try buka. Nampaknya agak ketat sebab pendek. Kita buka yang screwdriver yang panjang sikit, baru kuat sikit. Okey, dah boleh buka. So sepatutnya buka sebelah je kalau kita nak buka plug. Buka coiling sebelah kanan je, kita dah boleh capai plug ni. Okey, kita dah boleh buka dah. Cuma nak nak ambil dia, kita perlukan long nose kot. Kalau tak pakai long nose tak boleh. Okey guys, aku dah berjaya tarik dia keluar dengan seletik ni. Sebab susah luang sempit. Okey, dia plug dia guna NGK ARC. Wow, racing guys. So dia punya kod dia MR 8E9. Jom aku compare dengan plug Y16. Sebelah kanan aku ni plug Y16. Ni plug Raider, Suzuki Raider. So kita compare dia, sama tak? Nampak dah tak sama. Dia dia hampir sama, tapi tak tahulah boleh masuk ke tak kan. Nampak sama kan, tapi jangan cari pasal. So kita guna je lah plug yang disyorkan oleh Suzuki. Kod dia MR8E9. So mungkin Umar akan keluarkan plug yang untuk Suzuki Raider nanti. Ataupun kita boleh guna Suzuki Belang, sama je kan. Okay guys, aku pasang balik je. So aku sekarang just rasa je dengan tangan sebab kita tak boleh tengok dia tu masuk macam mana. So kita kena rasa dengan tangan macam ni je. Okey, dah dia dah stop, dah pusing. So kita ketatkan dia. Kita tak boleh ketatkan kuat-kuat. Just sikit je sebab dia ada washer, macam spring washer tu kan. Okey, aku rasa dah cukup dah. Seterusnya aku nak tunjuk air filter. Okey, masa kita masukkan dia bunyi tap kan. Ha, dah cukup lah tu, tap. Okey, so aku nak tunjukkan air filter ni. Kita tak payah buka cover yang belakang ni. Cover yang belakang ni kita tak payah buka untuk air filter sebab air filter dia ada dekat tepi sini saja. So jom aku tunjukkan buka dia. Better guna screwdriver yang dia provide ni sebab screwdriver dia memang match dengan screw yang ada dekat radar ni. Okey, ni cover untuk air filter, tapi ni air filter dia.
So kita kena buka skru untuk box air filter ni pula. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skru semua. Macam skru-skru yang consumable part ni, dia tak, dia apa, factory dia tak tandakan dengan marking. Sebab kita memang kena buka benda ni kan. So macam skru-skru yang tempat pijak ni, dia ada marking. Skru apa ni, skru tayar pun dia marking juga. Aku pun tak faham, skru nak buka tayar kan, dia ada marking juga. Tak tahulah kenapa dia marking. Sebab tayar kan kita nak buka untuk tukar tayar semua. Takkan nak tukar tayar pun wide warranty kot. Okay, sekarang aku buka cover air filter ni. So ini dia guys, air filter dia warna hijau, sama je dengan Y16 pun color hijau macam ni juga. So kita boleh buka daripada tepi ni je, tak payah buka cover ni. So cover belakang ni tak berkait dengan apa-apa benda pun. Macam Y16 kita kena buka cover belakang ni untuk air filter bawah seat kan. Yang ni tak payah, Suzuki ni senang, kat tepi sebelah sini je. So macam ni je lah, kita pasang balik je lah. Okay guys, apa lagi nak tunjukkan? Oh, sebelah sana tak tunjuk lagi macam mana keadaan dia. Satu lagi skru. Okay, siap. Okay, settle. So jom kita tengok sebelah sana ada apa. So kat sebelah sini, daripada kita buka cover ni, kita nampak blok dia ni besar, cantik. Dan kat sini ada wiring tutup kat sini. So tak ada apa dah. Ini radiator, kita nampak dia tebal kan. Kat sini radiator dia tebal, ada cover kat sini. Coil dia sama juga, tempat dia kat sini sama dengan Y16 pun kat sini juga. Dan kat bawah ni ada, kita tengok sebelah sana. Okay, kat sebelah atas ni ada coolant spare. Dan kat atas ni yang sebelum ni aku tunjuk, dia punya cover ni kita boleh buka kat sini. Dia ada cover kat sini, kita boleh buka ni cover ni untuk top up coolant. Okay, yang ni senang dicuri ni, aku ada mention dekat community. Dia ada logo Suzuki lagi kat situ. So kalau kita turun ke bawah tengok blok, blok ni kat sebelah sini dia macam ada sirip. Dia ada sirip kat sini, macam sirip kan. Walaupun dia dah ada radiator, tapi still dia buat sirip macam ni, nak bagi optimumkan penyejukkan dia. Okay, so apa lagi yang kita nak share? Okay guys, yang paling aku tertarik sekali dengan frame ni, ni dia punya sambungan mounting ni dah macam motor besar dah. Kalau motor besar kan spark berkembar kat sini, lepas tu dia ada turun ke bawah macam ni kan. So sebiji macam tu, so dia akan lebih stabil lah motor ni. Okay guys, okay guys, itu saja kot untuk kali ni. Macam mana nak buka cover set Raider, Suzuki Raider 150V ni. Dan cara buka plug dia, dan di mana dia punya air filter, tak payah buka cover set, kat tepi sebelah kanan je. Okay, jumpa lagi next video guys. Pada yang nak aku buat apa-apa, just comment je kat bawah. So insyaAllah aku akan buatkan. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.